Angkatan bersenjata Rusia tak pernah kehabisan cara dalam menghabisi pasukan lawannya. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Kamis 10 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan momen penyerangan terhadap posisi Brigade ke-14 NSU Karadag di arah Pokrovskoye. Mengandalkan drone militer Rusia melakukan pengintaian pada kubu Kiev secara brutal. Parit pertahanan Ukraina satu persatu menjadi sasaran empuk serangan Rusia, seperti yang terlihat dalam rekaman. Ledakan secara beruntun terjadi di titik pertahanan Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.